Selamat siang, Pak. Siang. Silakan masuk, Mike. Ya, bisa bicara sebentar, Pak? Silakan. Tumben kamu ada apa? Mampir ke tempat saya. Iya, baru pulang dari tempat kerja, lebih cepat jadi saya singgah ke Bapak. Gimana kerjaan? Aman-aman saja kah? Sementara ini aman semua, terkendali. Situasi di lapangan gimana? Aman-aman. Aman semua. Aman. Keluarga kamu gimana, Mike? Keluarga saya sehat-sehat saja, Pak. Semuanya baik-baik, anak saya, istri, semua baik-baik. Bagus, bagus, bagus. Itu yang paling penting ya, kerja fokus, tapi juga keluarga harus tetap diperhatikan. Ya, Pak. Oke, terus kenapa nih? Iya, Pak, saya mau minta cuti 2 minggu. Cuti? Ya. Loh, bukannya kemarin sudah cuti? Iya, kemarin sudah cuti, tapi saya mau minta cuti lagi 2 minggu ini. Sebentar, saya cek dulu dengan schedule yang sudah ada ya. Oke, Pak. Wah, Mike, ini agak sulit saya untuk bisa memberikan kamu cuti karena kita ada proyek yang harus kita selesaikan. Sementara kita punya personel juga sangat terbatas. Apa kamu sudah bicarakan dengan Orvel untuk mengenai rencana kamu untuk cuti ini? Belum, Pak. Saya belum bicara. Sebaiknya kamu bicarakan dulu dengan Orvel, ya. Saya ingin dipastikan dulu, jangan sampai schedule kita yang sudah kita buat itu berantakan hanya gara-gara cuti yang di luar rencana seperti ini. Karena saya tahu ini di luar schedule, ya? Bukan begitu? Iya, betul, Pak. Coba, kamu bicarakan dulu dengan Orvel. Nanti setelah itu kamu lapor lagi kepada saya bagaimana hasilnya. Ya? Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Hai, Bro. Selamat siang, Bro. Apalagi lagi pusing nih, jangan ganggu dulu. Jangan pusing-pusing. Bro, baik sekali kerjaan ini. Bro, tunggu pusing pura kan. Yoi. Mantap mainnya. Mantap. Pusing pura itu top. Yo, dia mantap. Main bagus sekali memang. Yo. Begitu sih, Kak. Jadi, kapan cuti, Bro? Rencana minggu depan cuti. Saya juga rencana cuti minggu depan, Bro. Wah, janganlah. Kita kan memang harus gantian. Ya. Jangan ya, ini penting lah. Sekali, Bro. Aduh, ini udah jadwal saya jadi. Bisa geser sedikit saja. Aduh, saya sudah atur jadwal. Ayolah. Tidak bisa. Satu minggu saja. Emang kau mau ngapain? Bisa Persipura. Wah. Ya, Persipura lagi main di Jayapura. Ya. Saya harus pergi 2 minggu. Sebenarnya 1 minggu juga bisa. Aduh, gimana ya? Begini, Bro. Saya pergi, saya kembali, saya berikan ke kawas Persipura. Gimana? Kau yang asli nih? Iya. Tiga. Gimana ya? Dua. Oke lah. Deal ya? Oke deh. Sip. Kalau gitu kita ke bos dulu. Sekarang minta izin. Oke. Sip? Ya. Ayo. Gimana Pak Hendra untuk laporan proyek kita? Baik Pak Rudi, saya akan jelaskan mengenai proyek kita dalam 2 minggu terakhir ini, Pak. Dari proyeksi yang sudah kita lakukan, ternyata kita sudah tertinggal 1 bulan. Wah, untuk seluruh proyek. Kenapa bisa seperti itu? Karena kondisi saat ini, Pak, banjir dan juga termasuk pengurusan alat berat vendor kita yang di Jakarta dan di Jayapura. Oke, kemudian apa kira-kira solusinya atau mungkin strategi apa yang bisa Pak Hendra ajukan kepada saya? Kami sudah lakukan hubungan dengan pihak vendor, Pak. Terutama di Jayapura, Pak. Karena ini sangat penting bagi kami untuk menjalankan proyek ini. Oke, kalau begitu. Ya, siang, Pak. Michael, silakan masuk. Kebetulan saya sudah ada Pak Hendra. Barusan Pak Hendra memberikan update-nya untuk progres dari proyek kita. Agak memberatkan juga karena kita di luar schedule, agak tertinggal dengan schedule yang sudah kita sepakati. Jadi saya pikir kita perlu untuk melakukan hal-hal yang lebih cepat lagi untuk bisa memenuhi target. Karena kalau kita tidak bisa menyelesaikan proyek ini tepat waktu, kita akan mendapatkan teguran dari pimpinan. Ya. Terus bagaimana dengan hasil pembicaraan Michael dengan Orvel untuk kebutuhan cuti yang tadi disampaikan kepada saya? Iya, betul Pak. Saya sudah bicara dengan Orvel dan kita sudah sepakat saya akan cuti 1 minggu dan Orvel akan menggeser cutinya. Dengan begitu, kita tidak akan bentrok untuk pekerjaan ini, Pak. Iya. Bagaimana Orvel? Apakah seperti itu yang sudah diatur? Iya, betul Pak. Kita sudah aman.
Oke. Okay. Ngomong-ngomong, cuti kemana Michael rencananya? Saya rencana cuti ke Jayapura, Pak. Jayapura? Iya. Pak Hendra, kalau seperti ini, kita tadi Pak Hendra sampaikan kepada saya, kita ada kebutuhan untuk koordinasi dengan vendor di Jayapura. Betul. Apakah betul? Betul. Nah, Mike, kalau begitu, bisa tidak kau cuti juga, tapi kau juga membantu untuk penyelesaian proyek kita, terutama untuk komunikasi dengan vendor kita di Jayapura? Kayaknya bisa, Pak. Nanti saya usahakan bisa membantu juga, Pak. Mungkin saya bisa bekerja juga dari sana. Kalau seperti itu, berarti Pak Hendra bisa koordinasi dengan Michael, ya? Baik, Pak. Jadi sementara ini, Orville bisa standby untuk membackup dengan proyek yang sedang berjalan saat ini. Ya. Kalau gitu, kita bisa selesai dan silakan kembali bekerja. Baik, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Kok jadi, Pak? Baju. Sip.